Hi guys, welcome back to my YouTube channel Leni Novalina. Saya mau berbagi resep kue tradisional Nagasari. 500 gram tepung beras, 100 gram tepung tapioka, 300 gram gula, 1 sendok teh garam. Semuanya dicampur, tepung beras, tepung tapioka, gula, dan garam. Lalu tambah 1800 liter santan, terus diaduk rata. Setelah tercampur rata semuanya, baru api kompor dihidupkan, diaduk sampai mengental dan licin. Setelah itu kita bungkus sama daun pisang. Sebelumnya tangan kita dipakein plastik biar nggak lengket pas mau membentuknya. Lipat ujung kiri dan kanan, dan hasilnya kelihatan rapi. Setelah itu, kita kukus dalam dandang selama 20 menit. Hasilnya lembut dan gurih.